Halo guys, selamat siang. Nah, kebetulan saya lagi di sawah. Saya mau ngomongin tentang Indonesia. Kalau di Indonesia itu jangan pernah takut nggak makan, ya kan? Kalau di Indonesia seperti itu, jangan pernah berpikiran takut nggak makan. Di Indonesia itu asmo, asal mau, kalau asal mau pasti makan. Seperti itu ya. Dan beberapa video di selanjutnya, video yang saya rekam kemudian, ini ada beberapa pekerjaan yang menurut saya nggak malu-maluin banget ya, karena bukan ngemis. Dan ada juga yang anak muda yang meminta-minta gitu. Tapi ya itu, asal mau. Di Indonesia itu jangan pernah takut nggak makan. Di Indonesia itu asal mau kita makan, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya di Indonesia ada orang yang bunuh diri, itu oon itu yang bunuh diri. Di Indonesia itu asal mau ngerjain apa aja, asal mau pasti makan, ya kan? Contohnya video berikut ini. Yuk, kita lihat, cek yuk. Udah saya bilang asmo, asal mau. Nah, itu lihat. Dia jualan gunting, pisau cukur, sama korek. Ya kan, empat tuh. Dalam digantung itu ada gunting, ada korek, ada itu geritan tuh. Nah, itu mereka bandros 10.000 dijualan di bis. Di Indonesia itu asal mau, bes. Tuangnya banyak. Ya kan, asal mau. Ya kan? Nah, ini ada lagi noh abang-abangnya, dia jualan air, guys. Ya macam-macam merek air minum ya kan tuh. Dia bandrol 5.000, untungnya 2.000 saya tahu. Harga aqua 3.000 itu, dijualnya 5.000. Untungnya tuh cuma modal topi sama itu tuh gantungan apa? Tuh tuh, itu apa yang merah-merah tuh namanya? Tahu lah, polikontainer ya. Ya itu seperti itu ya. Tuh kan asal mau, cangcimen, kacang kuaci permen. Ini dulu waktu gua masih SMP ini harganya 2.000-an. Karena sekarang udah mahal semua, harganya dibanderolnya 5.000 tuh. Satu kantong kalau misalnya untung 2.000, ding kalau kejual semua berapa duit tuh untungnya? Kan lumayan. Di Indonesia itu asal mau. Ya, kalau asal mau lu makan di Indonesia. Tuh, tuh. Tuh ada apa tuh? Bala-bala atau apa itu? Banyak amat tuh. Itu. Nah, ini ada lagi tuh. Ibu-ibu jualan kacang dia, kacang pilus, kacang manis kayak gitu ya. Harganya 5.000, guys. Dia jual 5.000, 5.000 dapat 3. Tuh, ibu-ibu seharusnya dia udah jadi ibu rumah tangga yang baik di rumah, tapi dia mau ngejualan jadi pengen duit tuh, tuh kan. Nah, itu tadi ya video-video yang tadi tuh menunjukkan di Indonesia itu mudah sekali mendapatkan uang ya, guys. Walaupun berjualan seperti itu ya berpenghasilan. Kalau satu item itu untungnya 2.000, 100 item berapa? 200.000. Tapi harus kerja keras ya. Di Indonesia itu jangan takut nggak makan, pasti semuanya makan. Yang penting asmo, asal mau. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe ya. Oke, bye-bye.